Kalau bukan karena keberkahan Pulau Bawean, mungkin Islam tidak tersebar di Pulau Jawa. Bahkan kata Dr. Kiai Dewi Kuswandi, Bawean itu seperti titik nun bagi huruf nun bagi Pulau Jawa. Ya, Pulau Jawa seperti itu kan? Di atasnya ada titik pulau Bawean. Tanpa ada titik tidak jadi nun. Nun simbol apa? Nurullah. Saking mulianya Pulau Jawa. Al-Fakir dari Mesir membaca literatur dari sekian banyak ulama Nusantara yang karismatik diakui internasional, empat di antaranya orang Bawean, Bu. Salah satunya adalah Syekh Zain dan Syekh Ahmad. Bahkan Syekh Zain ini ahli hadis, muslim punya sangat bersambung pada Rasulullah. Orang alim dari Saleh, orang Bawean, Al-Bawean. Kemudian Syekh Ahmad, tapi ahlinya beliau di bidang Quran, pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Orang Bawean ini pasti jarang yang tahu kan? Maka bayang tenggal. Nanti ada bukunya, kayak Jaludin tentang mulia Zainab dan berbagai macam mulia. Mohon difotokopi disebarkan agar kita dengan semangat terdahulu itu bisa menyongsong masa depan, menciptakan lagi generasi Qurani, menciptakan lagi generasi para ulama yang diakui tidak hanya secara regional ataupun nasional, tapi juga internasional. Bahkan di akhirat kami ya Allah. Amin. Saya ingin sampaikan, mohon maaf tidak bisa berlama.